Ma, ama. Chana. Oya chen chen. Ipa chen nan nan. Ipa chen nan nan. Oya chen chen. Po sang chi. Po sang chi. Mo. Bye bye. Ama bye bye. Mbak Syakila pinter banget. Mama hei leyeh-leyeh. Mbak Syakilanya lagi motongin, bantuin motongin kukunya si adeknya tuh. Cece Sela. Halo. Puyo jetong. Jang pucing. Jang pucing. Jang pucing pucing. Jang pucing. Nah, kita mau ke 7-Eleven. Anak-anak pengen jajan, teman-teman. Nah, itu ada si Caca Selaknya lagi kepanasan, jadinya pakai payung, tapi bukan payung untuk menghalau sinar matahari. Ayo, Caca, Caca. Nah, di depan itu udah ada si Caca Syakila. Caca Syakilanya udah cepet-cepet itu. Ayo, saya. Bebu. Nah, ini anak-anakku. Si Alin sama si Angel. Pelan-pelan banget ya. Ni puko kau, soyi ta jajan pang ni. Jajan ni ada berapa? Dua ke ma? Tiga. 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 No. Tidak. 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 可以。嗯，可以帮我清洗。好，不会。四个哈。哦，OK。哦。哎呦。 好了，走。好啊，赶快拿。赶快拿那一个，那个。这个。你要什么？这个。这个。好。 Oke, kita udah selesai beli-belinya, teman-teman. Aduh, drama pokoknya kalau pergi bareng sama anak-anak. Apalagi sama si Angel. Angel sekarang itu kalau misal ke 7-Eleven belinya coklat. Kalau nggak boleh nangis kayak tadi itu, teriak. Oke. Nah, ini si Syakilanya aku suruh ke warung dulu ya. Ke warung beli ini kopi, kopi dingin karena cuacanya panas, pengennya kopi. Hmm? Ah, Nisha cia. I don't know. Okay, cuma. Ah, 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 ah. Di楼上不要太吵，知道吗？安安静静就好了。OK， tantenya masih tidur, jangan berisik. Eh, mengunci lah, Meme.
咱们那边直接进去楼上。好了，走。哎，鞋鞋都掉哦，鞋鞋都掉哦。看到，听到阿妈。今天没有叫阿妈。叫阿妈。不要。这么大声说不要。叫阿妈，阿妈。叫阿妈。我要钱钱，要不要去买卖？要不要去买卖？我要钱钱。好了，赶快进来啊！赶快进来，蚊子哦！拜拜，拜拜，拜拜拜拜。拜拜。你这两天怎么没有？爸爸，爸爸，这两天怎么没有表演？懒懒的。泼上去拜拜妈妈拜拜拜拜sekarang udah jam 3 aku lapar lagi nih aku bikin indomie teman-teman rasa soto karena cuma satu aja ya tapi ini banyak loh banyak sayurnya ya jadi nanti kuahnya jangan terlalu banyak nanti gak berasa lagi nah ini aku tambahin satu cabe ini keruntungan tapi nggak aku makan cuman rasa-rasa biar ada rasa sedikit rasa pedasnya terus ini tambahin telur tapi telurnya acur bentar ya harus disaring kayak gini di luar lagi mendung teman-teman suara gemuruh halilintarnya itu sering banget loh sering banget ada suara halilintar enak-enak banget kalau makan dengan cuaca yang mendung seperti ini ya maknya mie kuah selamat makan mumpung anak-anak lagi diem ya aku cepet-cepet maam Alin sama Angelnya lagi di bawah bareng sama si cecehnya lagi di kamarnya bapak ya ya selamat makan bismillahirrahmanirrahim Allahumma barik lana oke bismillah rasa dari cabenya itu yang biarpun gelondongan itu udah masuk ke dalam mie-nya ya teman-teman jadinya ada rasa pedesnya mantap bayam Alinnya lagi ada di tangga.
ada lalat yang masuk. Males banget kalau kalau ada lalat yang masuk nging-nging sana ke sini. Mengganggu banget suaranya, teman-teman. Langsung keringetan. Ini kalau orang Indonesia kalau makmum di apa ya diangkat kayak gini kan kata orang Jawa nggak sopan ya, harusnya diletakin di meja. Tapi kalau orang orang Taiwan ya, dulu aku kerja di orang Hakka, kalau makmum ditaruh di meja aja itu nggak sopan, harusnya mangkuknya diangkat seperti ini, teman-teman. Jadi budaya-budaya Taiwan sama budaya Indonesia itu benar-benar sangat berbeda ya, jangan disamaratakan. Terus kalau ngeletakin sumpit pun ya, ini harus hati-hati kalau kerja dengan orang Chinese. Kalau misalkan makan atau meletakkan sumpit itu jangan kayak giniin. Ini kayak mendoakan orang yang sedang yang sudah meninggal loh, teman-teman. Jadi kalau misalkan mau letakin sumpit, taruhnya kayak gini ataupun diletakkan di meja, nggak boleh ditancapkan ke dalam makanan begitu. Habis, kuahnya nggak dihabisin ya, teman-teman, terlalu asin. Keringetan, mantep ya, teman-teman. Aku sekarang mau beresin dapur ya. Tadi aku juga udah masak-masak makan siang tapi belum aku beres-beresin. Jadi aku sekarang mau beresin mumpung si memehnya itu nggak rewel. Terima kasih ya sudah menemani aku makan mie. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.